Apa kabar Bunda Ayah dan teman-teman semua di rumah? Semoga kabarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Nah, hari ini kalau sudah tahu Miss Evi, teman-teman pasti tahu dong kita akan belajar English class. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dua hewan. Yang pertama, susunya dapat bisa kita nikmati, dagingnya juga, dan juga kulitnya dapat kita gunakan lah teman-teman. Teman-teman bisa menebak hewan apa ya? Ya, kita akan belajar tentang hewan sapi dan hewan kerbau. Siapa yang tahu bahasa Inggrisnya sapi apa? Ya, cow. Kalau bahasa Inggrisnya kerbau, teman-teman sudah tahu. Bahasa Inggrisnya kerbau adalah buffalo. Apa teman-teman? Buffalo. Tadi bahasa Inggrisnya sapi apa ya? Iya, cow. Nah, teman-teman, sebelum kita mempelajari Nah, teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita nyanyi sama-sama yuk bersama Ibu Guru. Nah, gimana teman-teman? Sudah hafal lagunya? Ada yang bisa nyanyi? Wah, nanti di rumah sering ya kita nyanyikan biar nanti ketika di sekolah bernyanyi sama Ibu Guru, teman-teman sudah bisa. Nah, sekarang kita lanjut ya ke pembahasan atau ke pelajaran hari ini. Tadi belajar apa ya, teman-teman? Iya, cow dan buffalo atau sapi dan kerbau. Nah, teman-teman tahu nggak sih manfaat-manfaat dari sapi dan kerbau? Tadi apa? Misalnya sudah memberitahu teman-teman di awalnya. Apa? Iya, ada susunya bisa kita konsumsi. Siapa yang tahu bahasa Inggrisnya susu? Ya, milk. Apa teman-teman? Milk. Susu sapi atau susu bahasa Inggrisnya milk. Nah, kemudian di sini daging sapi juga dapat kita konsumsi loh teman-teman. Daging sapi bahasa Inggrisnya adalah beef. Apa teman-teman? Beef. Dan yang terakhir, kulit sapi juga dapat kita gunakan untuk membuat beduk yang ada di masjid. Teman-teman tahu nggak? Pernah lihat? Bahasa Inggrisnya kulit sapi, cowhide. Apa teman-teman? Cowhide. Nah, selain itu ternyata kerbau, susu kerbau, daging kerbau, dan kulit kerbau juga dapat bermanfaat seperti susu sapi, daging sapi, dan kulit sapi loh. Tapi kalau kerbau tenaganya biasanya dapat dimanfaatkan para petani untuk membajak sawah loh teman-teman. Teman-teman pernah lihat apa ketika kerbau sedang membajak sawah? Nah, itu dia kegunaan tenaga dari kerbau yang dapat digunakan oleh manusia. Wah, subhanallah ya teman-teman. Allah menciptakan sapi dan kerbau begitu banyak manfaatnya. Coba ya, sebelum kita atau sebelum Miss Evi memberitahu tugas hari ini, tadi Miss Evi menanya lagi nih, apa bahasa Inggrisnya sapi? Ya, bahasa Inggrisnya sapi adalah cow. Apa teman-teman? Cow. Sedangkan bahasa Inggrisnya kerbau, apa teman-teman? Masih ingat? Ya, buffalo. Apa teman-teman? Buffalo. Nah, sekarang Miss Evi akan menjelaskan tugas untuk hari ini. Nah, sekarang untuk tugas kelas PAUD, TKA, dan TKB, teman-teman sudah mendapatkan fotokopian bergambar sapi seperti ini. Ya, kalau sudah, keluarkan ya. Nah, di sini Miss Evi akan jelaskan dulu tugas untuk TK PAUD ya. Nah, tugas TK PAUD adalah mewarnai gambar sapinya. Nah, yang pasti teman-teman membutuhkan apa ya? Crayon. Nah, kemudian sebelum kita memulai mengerjakan, kita baca basmalah sama-sama dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita mulai. Nah, sebelum kita mengerjakan, jangan lupa teman-teman beri nama teman-teman, beri kelas, dan beri hari atau tanggalnya. Oke? Nah, selanjutnya kita mewarnai sapinya ya teman-teman. Kita akan mewarnai hanya bagian corak-coraknya saja. Nah, di sini Miss Evi mau mewarnai sapinya warna coklat. Selanjutnya Miss Evi juga akan beri warna coklat pada bagian kaki. Tapi untuk kaki yang sebelah sini Miss Evi tidak akan mewarnai
seluruhnya berwarna coklat, hanya beberapa bagiannya saja. Nah, untuk hidung sapinya, Miss Evi mau beri warna pink. Nah, teman-teman boleh mewarnai sesuai kreasi teman-teman ya. Tapi tidak semuanya teman-teman beri warna coklat. Dan jangan lupa diwarnai rumputnya juga teman-teman. Alhamdulillah, pekerjaan atau tugas kelas PAUD sudah selesai. Nah, di sini Miss Evi jadinya seperti ini. Teman-teman boleh mewarnai sesuai kreasi teman-teman ya. Meskipun tidak sama dengan Miss Evi, tidak apa-apa. Nah, teman-teman, untuk kelas TKA dan TKB, jangan lupa juga diberi namanya, nama teman-teman, kelasnya, dan juga hari atau tanggalnya. Nah, selanjutnya, sebelum teman-teman mengerjakan, teman-teman warnai dulu ya rumputnya warna hijau, oke? Nah, di sini teman-teman sudah diberi kertas origami seperti ini sama Bu Guru. Nah, kalau sudah teman-teman keluarkan ya. Karena hari ini kita akan membuat pola dari badan sapi memakai gunting, jadi harus ditemani sama ayah atau bunda ya teman-teman. Oke, nah sekarang teman-teman boleh bikin pola sapi sesuai kreasi teman-teman. Sekarang bisa kita buat polanya ya. Nah, di sini Miss Evi sudah bikin polanya. Kemudian Miss Evi akan tempel pada bagian sapinya. Seperti ini, teman-teman. Oh iya, teman-teman boleh menempel bagian sapi di mana saja ya, sesuai kreasi teman-teman. Kita kasih lem sedikit saja. Jadi akan tempel pada sisi bagian tengah. Contohnya seperti ini teman-teman. Teman-teman boleh membentuk pola sesuai kreasi teman-teman ya. Oh iya, nanti jangan lupa ya untuk hidungnya, untuk kakinya teman-teman boleh diwarnai menggunakan krayon. Alhamdulillah teman-teman, jadinya seperti ini. Nah, teman-teman bisa mencontoh pola dari Miss Evi atau teman-teman berkreasi sesuai kreasi teman-teman ya. Nah, alhamdulillah hari ini tugas dan pembelajaran bahasa Inggris bersama Miss Evi sudah selesai. Teman-teman jangan lupa ya tetap semangat belajar di rumah bersama bunda atau ayah. Sekian dari Miss Evi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca hadis, selarangan, makan dan minum sambil berdiri. La yasrob.